Apa yang sedang berlaku ni? What? Oh man. So, aloha. Assalamualaikum. Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang ni sihat. Abang ni baru balik kerja. Abang ni tak sabar. Terus nak buat video. Nak cerita berkenaan hal Papa Zola ni. So, siapa yang tak tahu cerita, Abang ni akan cerita dari awal. Dan kemudian Abang ni ada tambahan sikit. Orang kata macam okay, Papa Zola ni macam satu nasi kan. Nasi dengan lauk kan. Cerita yang seterusnya tu ibaratnya kek. Okay, dessert penghujung. Okay, tapi jom kita cerita pasal Papa Zola dahulu. So, pagi tadi, Cik Nizam ada buat satu post abang akan masukkan gambar. Okay, post ni cakap lah kan. Kalau banyak sangat karakter, jadi kalau nak potong sikit karakter-karakter ni supaya karakter lain dapat lebih masa dalam movie atau dalam sesuatu dalam siri, dan apa yang korang nak potong? Bincangkan. So, ramai jawab Papa Zola. Okay, benda tu tak pelik sebab abang sebenarnya setuju dengan poin-poin orang. Tapi yang peliknya, dalam beberapa jam kemudian, Cik Nizam confirmkan benda tu. Terus sekarang Papa Zola tak akan muncul pada movie yang seterusnya. Tak tahu movie apa, mungkin movie 3 dah siap tulis. Tapi mungkin movie yang keempat nanti, Papa Zola cuma sebagai cameo ataupun tak ada terus. So kalau tak ada Papa Zola, tak adalah Pipi, tak adalah Mama Zila, tak adalah semua karakter tu. Walaupun mula-mula kita rasa macam benda ni tak besar, tapi pada pandang abang sebenarnya agak besar. Sebab Papa Zola ni karakter yang penting dalam Bobo Boy. Abang tak tahulah penting tu penting sangat ke tidak, tapi dia karakter yang agak ikonik. Dia dah lama ada dalam cerita Bobo Boy. Okay, daripada musim 1 dia lebih lama daripada Fang dan Kaizo. Tapi ramai yang cakap ketepikan Papa Zola, kami nak Fang dan Kaizo, kami nak Kaizo. Faham tak? Okay. Mungkin sebab kereta Papa Zola ni, dia punya peranan hanya sebagai ahli, orang yang buat lawak. So mungkin tak terlalu suka. Dan abang pasti selepas movie yang kedua, ramai yang rasakan Papa Zola ni tak perlu ada lagi dalam movie. Sebab movie yang kedua, Papa Zola sebenarnya bantu besar. Dia bantu selamatkan Bobo Boy. Dia selamatkan kawan-kawan Bobo Boy. Dan kemudian kawan-kawan Bobo Boy selamatkan Bobo Boy daripada retakan kristal. Jadi dia selamatkan Bobo Boy, tapi cara dia selamatkan tu buatkan orang rasa macam kecewa lah kot. So abang kecewa. Cara dia mode papayam tu pada abang mengecewakan sebab benda tengah serius, tengah sedap tengok, tiba-tiba dia buat mode papayam kelakar. So macam abang tak suka part tu, dan abang rasa ramai tak suka part tu, dan ramai yang cakap macam okay, Papa Zola boleh pergi. Abang faham kenapa orang cakap macam tu. Abang setuju, abang pun sama. But still though, macam ibarat kalau korang makan pizza kan, tiba-tiba korang macam okay, dah tak nak letak cheese. No? Kan? Depan ni pizza dah tak ada cheese kan? Orang yang buat pizza cakap. So, kita rasa macam, tiba-tiba tak nak cheese kan? So, macam pelik. So, benda tu yang sedang berlaku pada pandangan abang. Apa pandangan korang? Abang ada tanya dekat Instagram. Abang tak buatlah video dekat pasal Instagram. Tapi abang nak tahu dekat korang yang komen kat bawah. Komenlah apa pandangan korang tentang ketidakhadiran Papa Zola pada movie yang akan datang nanti. Abang tak tahulah bila tu. Tapi kita tak tahu apa, tapi akan berlakulah. Dah dikonfirmkan oleh Cik Nizam sendiri, suara Papa Zola sendiri. Dan abang nak bincang sikit pasal Papa Zola. Sebab Papa Zola memang dah pun diketepikan. Ni yang lagi buat satu benda yang lagi yang buat abang rasa macam alah, Papa Zola dah pun diketepikan sebenarnya. Kalau korang perasan, kepada yang dah baca komik, boleh dengar. Tapi part yang orang yang belum baca komik, sedikit spoiler. Papa Zola tak muncul dalam komik. Musim 2 lah. So musim 1, Papa Zola karakter yang besar, prominent. Dia siap selamatkan Bobo Boy dalam beberapa episod. Tetapi musim 2, Papa Zola hanya muncul pada isu 1, isu 7 dan isu 9 kalau tak silap abang. 3 isu sahaja daripada keseluruhan 12 isu yang kita ada sekarang. So maksudnya Papa Zola memang sudah pun diketepikan. Dan sekarang Papa Zola akan mungkin tak muncul terus dalam movie. Papa Zola memang terus diketepikan. Jangan risau kepada semua orang, Papa Zola akan muncul. Mungkin dalam cerita Bobo Boy ataupun even dalam cerita Mekamato, who knows. Tapi kalau korang betul-betul nak tengok Papa Zola, betul-betul suka Papa Zola, korang boleh tengok rancangan Papa dan Pipi. Ya, abang rasa lepas ni akan ada like satu rancangan Papa Pipi, mungkin lebih panjang dan sebagainya. Ada plan yang lebih baik untuk Papa. Cuma bukan pada cerita Bobo Boy, tapi kepada Papa dan Pipi. Akan lebih fokus pada Papa dan Pipi. Sebab Papa dan Pipi sekarang episod pendek, mungkin mereka akan panjangkan. Jadi kan 5 hingga 7 minit punya episod, macam style opening paint. Okay, mungkin macam tu. Abang pun tak tahu, tapi buat masa ni, jangan risau peminat Papa dan Pipi. Cuma yes, untuk orang yang tak suka Papa Zola, korang boleh happy sebab Papa Zola tak ada dalam movie lagi lepas ni. Mungkin kita akan dapat lebih screen time untuk Ying, Yaya, Gopal, Fang, Kaizo, Mas Mana. Obviously, kereta-kereta abang sebut ni lebih interesting dari Papa Zola. So, mungkin mereka akan dapat lebih screen time sebab Papa Zola tak ada.
Selain daripada Papa Zola, ada seorang lagi, satu lagi nama yang agak tak safe, mungkin akan dipotong juga oleh monster, iaitu Adudu. Yes, korang baca betul. Adudu. 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 No. Adudu. What? Kalau Adudu tak ada, tak ada prop. Then banyak benda yang tak ada. So, abang tak setuju dengan yang ni. Langsung tak setuju. Abang rasa Adudu perlu kekal dalam cerita Bobo Boy. Macam sekarang dalam musim 2, kita nampak Adudu ada. Okay. Up pertama, Adudu ada sikit. Lepas tu, up kedua, Adudu ada banyak. Up ketiga ni, Adudu tak ada. Mungkin up lepas ni, Adudu ada balik. Oh, focus, focus. Relax camera, okay. So, abang suka dengan apa yang Adudu ada sekarang. Tapi kalau Adudu diketepikan terus dalam movie ketiga, abang akan rasa sedih. Sebab abang rasa Adudu perlu ada dan sepatutnya Adudu patut memainkan peranan besar. Sebab ini adalah Power Sphere Universe. Sebab kata kawan abang Carol, Carol, siapa belum subscribe Carol, boleh subscribe ke Carol. Abang kalau tak link Carol, Carol cakap Adudu ni ada kena-mengena dengan Power Sphere. So Power Sphere Universe perlukan Adudu. So Adudu perlu ada dalam movie. Abang setuju dengan part tu. Tetapi kalau Adudu tak relevan dalam cerita, okay, macam Papa Zola. Kalau Papa Zola tak relevan dalam cerita, tak perlu ada pun. Samalah macam Adudu, okay. Kalau Adudu tak relevan dalam cerita tu, tak perlu pun, okay. Kalau cerita tu berkenaan dengan, contohlah berkenaan dengan Bobo Boy dan ayah Bobo Boy, okay, kita tak perlu Adudu pun. Sebab Bobo Boy dah amato, dah boleh kawal, dah boleh cover cerita tu. Dan kawan-kawan Bobo Boy akan jadi side character. Okay, Adudu tak diperlukan mungkin, okay. So macam ada sebab Adudu boleh didropkan. Tapi kepada monster, tolonglah jangan drop Adudu. Carilah jalan untuk masukkan juga Adudu dan Pro. Okay, sekali lagi untuk jadi karakter anti-hero favourite kami semua. Okay, saya perlukan saya punya alien kepala kotak warna hijau. Okay? Okay? Alright. Yeah, itulah dua benda yang abang nak sampaikan. Abang harap korang semua tak ambil berita ni terlalu serius. Oh, lepas ni kita tak jumpa Papa Zola lagi. Relax. Okay. Papa Zola akan ada cameo. Akan ada siri sendiri. Mungkin lepas ni. Yelah, maksudnya lebih panjang. Papa dan Pipi tu lebih panjang. So, Papa Zola bukan pergi selamanya. Papa Zola ada. Cuma mungkin dalam movie dah tak ada. Samalah kalau benda ni terjadi pada Adudu. Mungkin perkara yang sama. Mungkin kita akan dapat siri Adudu sendiri. Who knows? But buat masa ni, that's the news. Okay. So, yeah. Abang akan berhenti dekat sini. Sebab baby menangis. Abang tak nak buat video terlalu panjang. Ribuan terima kasih kerana menonton. Kalau ada apa-apa info tambahan, abang akan komen dekat bawah. Atau abang akan buat video baru dan sebagainya. Buat masa ni itu saja daripada abang. Abang harap korang semua okay. Okay, Sifu Squad, jaga kesihatan. Subscribe kalau belum subscribe channel ni. Terima kasih kepada semua members. Kebenaran akan tamatkan video sekarang. Ya, yeah, bye-bye. Assalamualaikum.